Unsur Forkopimda, Kapolres Asahan, Bupati Asahan, serta Ketua DPRD Asahan hadiri rapat kerja daerah Ikatan Wartawan Online atau IWO Asahan yang digelar di kolam renang Ragil, Desa Tanjung Alam, Asahan. Selain unsur Forkopimda, hadir juga Ketua IJTI Astara, Ketua PWI Asahan, serta wartawan dan jajaran Pemkab Asahan. Acara ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kapolres Asahan, AKBP Faisal F. Napitupulu. Di tempat yang sama, Bupati Asahan Haji Surya BSC juga memberikan sambutan sekaligus membuka acara resmi rapat kerja IWO Asahan Batubara. Selain Rakerda, IWO juga menggelar kegiatan pelatihan dasar jurnalis yang diikuti oleh mahasiswa. Sekitar 30 mahasiswa menjadi peserta pelatihan jurnalis tersebut. Pelatihan jurnalis ini diisi pemateri oleh salah satu wartawan senior dan perwakilan dari PWI Asahan. Apa harapannya setelah terbentuknya Rakerda IWO? Harapannya nantinya para jurnalis di Asahan ini bisa bekerja secara profesional sesuai kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Selain itu, kita juga menggelar pelatihan dasar jurnalis untuk adik-adik mahasiswa agar nantinya muncul cikal bakal wartawan-wartawan yang profesional di Asahan ini. Dari Asahan Sumatera Utara, Rashid Rido, Tribrata TV, Salam Tribrata.